Apa pendapat tuan? Kita mata-mata. Mata. Kalau mereka dia ijak awak pergi kebala. Kebala. Waktu mata itu harus ya. Mata mana? Naik kuno enggak. Itu dah tu ada. Tersiksa banget dia tu harus matanya harus. Enggak habis tuh peluru. Ini pelurunya ada berapa sih? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, hari ini kita akan mereak drama spontan 10 ya, yang mana judulnya itu adalah Gelak Khas. Ini gelak khas artinya apa ya? Gelak khas, khas itu kayak ciri khas ya. Yang saya tahu tuh gelak khas itu kayaknya ciri khas gitu ya, kalau nggak salah ya. Dan sebelum kita lanjut, saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman atau cuy-cuy saya yang ada di Malaysia sana, yang selalu mendukung atau support selalu channel ini dan membuat saya lebih bersemangat lagi ya membuat video hampir setiap hari ya. Capeknya minta ampun ya, ngambil gambar kayak gini, berkomunikasi bla bla bla, ngomong seperti ini tuh gimana, capeknya ngeditnya gimana. Semuanya saya melakukannya dengan ikhlas ya, karena berkat kalian juga yang selalu mendukung, yang selalu berkomentar baik terhadap channel ini. Dan terima kasih banyak, dan terima kasih banyak cuy ya. Dan langsung aja kita react, gak usah banyak basa-basi lagi ya. Nanti kalian bilangnya banyak cakep ya, ngomongnya banyak cakep. Oke, okay. Gue kalau nonton harus pakai kacamata dulu cuy ya, supaya matanya gak agak awet gitu ya. Dan seperti biasa cuy ya, kita hitung mundur lagi 3, 2, 1. Boom. Gelak khas. Ini ada lagunya gelak khas. Okey. Ni saya jumpa bagi awak ni dekat Paris. Baru awak dekat. Saya nak tahu. Oh, dekat lemari. Tahu. Saya tahu. Kau tak tahu kan dia ada dekat bilik tidur awak? Bilik tidur. Tidur. Dia enggak tahu tempat tidur. Tuti. Saya tak tidur mana. Cuti. Kenapa ni? Tahu. Ayah salah. Benar. Ayah salah ini. Aku juga ni. Tak boleh. Sebab ni bagian apa? Okey, kita. Diintrogasi kayaknya. Ni awak dapat. Allah. Ni gapo ni? Ni apa sih? Dado. Dado. Bantal atau gimana? Apa sih? Dadah ni haram. Salah. Oh, haram. Oh, sabu-sabu ya. Ceritanya sabu-sabu. Apa? Curi juga. Ya, saya tahu. Tu. Saya tahu. Awak tengok. Tengok saya. Emang gak bisa dia. Selalu dia melihat kamera, cuy. Ya. Itu ciri khas dia. Gak bisa dipungkirin lagi. Gandum. Dia lihat-lihat. Gandum. Salah ke? Dado. Tadi kata gado. Dado. 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 So, awak bagi awak kan ni. Dado. Dado itu apa ya? Dado. Mana denu? Mana ni? Pasti nanya ke ini dulu ya. Selalu berbincang ke Syami ya. Bagi ke awak ni, benda ni. Siapa ada lagi? Nolek lagi. Lah, apa yang ngodam? Gak ada di sini dah. Nolek lagi. Sebenarnya ada yodah lah. Ada yodah, pas kita curi. Pas kita curi. Tak
kalau tak singa aku juga, dia panggil inspektor besar lah. So, dia akan siasa awak pula. Oh, inspektor. Yo, jadi inspektor coy. Saya suka banget jadi inspektor. Memang. Mengaku kalau dekat aku. Tengah-tengah. Ekspresinya dibuat-buat banget coy. Matanya dibulat-bulatin kayak gini nih. Kamu. Mau isap dah. Dah. Tu putih ada. Bukan dah. Dia putih ni. Dia putih. Ganda lah. Tak ada tu. Tak ada. Memang lah. Muka tu cepat. Muka apa ni tuan? Dia ni. Mukanya dijahat-jahatin je. Ya, dia dijahat-jahatin ini. Ngaku. Sampai urat-uratnya keluar sini. Tak ngaku. Tak ngaku. Memang ngaku. Bukan saya. Tuan siapa? Tuan saya peter. Bukan saya. Dia siapa? Matanya cik. Orang. Ini butian di depan mata saya. Tak nemu dengan aku. Aku akikah. Wajib sungguh ni. Matanya. Denda dia tuan. Sebab dia tak singa aku. Okey. Saya denda awak. Denda awak. Awak pergi balai. Ke balai? Balai dia ni tuan. Oh. Kau udah di balai juga. Saya ngaku lah. Okay. Ngaku. Udah ngaku. Tak ngaku. Tak ngaku. Ngaku cepat. Tak ngaku. Ngaku cepat. Tak apalah tuan. Kita lepas dulu dia. Baik. Sebab dia tak sengah aku lagi ni. Oh, enggak ngaku dia, cik. Saya akan lepas awak. Lepas awak, ya. Lalu yuk, lalu buat lagi. Kalau lu bang. Matanya. Kena. Tengok sini. Tengok tuan. Tengok. Kalau saya akan pergi rumah lah. Ekspresinya. Siapa dapat? Saya akan sembuh lah. Matanya udah enggak bisa. Malah luas. Mata luas. Sudi lagi. Saya lagi balas. Mana? Boleh jelas. Saya tak awak. Saya jaga 2 tahun. Jaga 2 tahun. Balik. Ya. Ini jang, tu jang pan ni. Oh. Hah? Lu apa? Si dia tak. Pistolnya cie ya. Jom jam si tek shoka. Bahasa Chinese kali. Bahasa nak you lah. Macam mana boleh kantoi punya? Apa nak kata kan saja kata. Di zaman we jing rugi hento liao eh. Chip. 107 juta tau. 3 uji tambah uji. Ini gabungan bahasa Melayu dengan bahasa Chinese Chi. Lu tahu tak? Gua sudah rugi banyak. Rugi banyak. Aduh, jeng tau kong lo ni. Dia tak tahu tak? Kan jang pun dah ni. Tak tahu lah. Dia jang woi. Asyik udah pintar banget ni. Actingnya udah bertambah keren ini menurut saya. Melayu lah. Lu apa? Pak. Lu apa? Sekarang ni. Lu kau wah. Wah. Lu kau wah. Wah. Siapa bagi gaji? Eh? Siapa bagi gaji? Tak dia. Saya lah. Lu cakap sama wah, jangan cakap sama kamera. Oh ya lah, salah. Tak pandang sini. Pandang sini. Mata pandang sini, wah cakap sama lu. Okay, emang enggak bisa, Cik ya, enggak bisa. Lah putus. Lu mau kerja ke tak nak? Tak. Boleh. Boleh apa? Ya. Boleh lah. Nasib baik buat tak peluru tau. Ha, peluru tak apa, tak ada peluru. Mesti cakap. Peluru. Ya, peluru. Peluru. Kau wei. Suka kau wei. Tak apa, mau kasih lu last chance, okey? Tak suka. Jai pusing dia bahasa Chinese. Yes. Yes.
Yes. Mana beli ada? Mana beli gambar juga? Asyik. Ya ya ya. Itu tuan. Apa tindakan kita nak buat? Kita akan setelkan biar matanya udah sayap-sayap ya, yang enggak terang lagi gini. Enggak besar matanya. Tapi kan lo ni banyak dah kisah dia ni tuan. Banyak dah lo ni pengedar-pengedar dadah ni. Membeluasa dah lo ni ni. So, apa kita nak buat ni biar set dia ni tak jual dah dadah ni? Kena cari dia lah. Tapi kan kita nak cari set dia tu tuan? Masih ada kuasaan ni je. Dia datang lagi. Ni mesti ada dia punya token besar ni tuan. Apa pendapat tuan? Aduh, mukanya lucu banget. Payah tu nak cari tu. Nak dapat dia tu payah. Kaku banget tangannya. Kita lah. Kita kena pergi dia lah. Set dia lah. Jom pergi rumah dia. Rumah dia. Rumah dia. Kalau ni tuan, kita tak tahu lokasi set dia ni. Sebabnya set dia ni banyak tempat. Banyak tempat untuk set dia sembunyi ke banyak. Masa kita tak tahu. Tuan rasa tu kita nak cari mana dia. Eh, payah juga tempat dia tu. Tapi kita tengok dalam CCTV dulu lah. CCTV? CCTV mana tu? Ke balai. Oh, balai, balai lagi. Lepas tu tuan rasa, okey? Lepas tu, bila dapat bukti, baru kita cari. Lepas kita dapat bukti semua tu, kita pergi cari. Sebab saya dia ni mesti batu, ada ni, pohon besar ni, okey, tuan? Apa pendapat tuan? Kita... Mata. Kita nak cari dia sekejap, awak pergi ke balai. Kebalah. Matanya naik itu harus ya. Naik kondong dah. Sudah, tuan. Tersiksa banget dia tu harus. Matanya harus. Kalau dibiarkan gini tuan, mata. Suplemen lagi nih, cuy. Ini kayaknya yang perempuan baru nih, baru lihat ya. Pakai apa lu? Itu famous ke眼睛好的，对眼睛很好很好。Pasti banget bahasa Chinese-nya nih. Ainun Beauty. Kalau lu ada silau ah, itu macam labun jauh ke labun dekat ke, lu boleh makan Ainun Beauty. Oh, cocok buat saya nih, cuy. Mobilnya cuy ya. Jantan banget. Inspektur. Penyergapan. Gak bisa acting emang. Cinta di tangan dong. Polisi datang ya. Gerak. Polis. Polis. Ya tembak-tembakan. Action cuy. Cami ngapain? Asim ngapain coba? Wish, jantan banget sih. Gak habis tuh peluru. Ini pelurunya ada berapa sih? Cepat, cepat,
Santai banget. Aduh, sakit rahang gue. Aku ketangkap yang perempuan. Salah jalan. Ini pun angkat tangan je. Jangan gerak. Mencuri ya. Bisa ada dah. Minta ingat aku lah. Minta ingat aku. Tak perlu suka. Tak perlu jumpa. Jangan letak bawah. Jangan letak bawah. Sumpah sakit banget kepala gue cu. Kena dia, padahal tadi itu pelurunya jadi nyasar semua. Mau mati aja susah banget cuy. Kena tembak. Mati ya, mati. Oh my god. Okay. Cuy ya. Aduh, ini lawakannya original banget ya. Jujur aja, seumur umur saya menonton sebuah lawakan atau drama apa nama drama komedi seperti ini baru kali ini ya. Lihat aktor-aktornya tuh gokil banget ya. Intinya kalian bisa lihat sendirilah di apa original videonya juga ya. Kalian bisa. Sumpah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Perut saya sakit banget. Kepala saya pening banget ini. Aduh. Yang jadi pertanyaan buat saya ini, dia pakai pistol apa ini, cuy ya? Kalah-kalah ya. Kalah dengan AK ya. M4 juga kalah dengan pistol ini. Pelurunya banyak banget. Sumpah. Dia jongkok, nembak itu kayak orang lagi pup ya, lagi boker. Okay, saya nggak usah banyak terlalu banyak komentar. Perut saya sakit banget ya. Nanti kita ketemu di video selanjutnya lagi dan saya Andy undur diri. Thank you next dan thank you next. Bye.